bahwasanya gelora dan semangat perjuangan yang kita miliki di dalam membawa misi besar dan mulia, yaitu gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia, adalah suatu perjuangan yang tidak boleh berhenti disebabkan oleh satu dan lain hal. Apalagi ketika ada upaya yang memaksakan kita untuk meninggalkan komitmen dan misi idealisme kita untuk berubah. Hingga kita tidak lagi berpegang pada jati diri yang kita miliki. Sebagai satu institusi partai politik yang tentunya ingin membangun dan mempertahankan sistem dan values yang tetap harus mendapatkan tempat dan kehormatan dari berbagai dialektika dan romantika perjalanan kehidupan kebangsaan yang kita jalankan. Inilah sebenarnya yang perlu kita pahamin bersama. Nasdem bukan hanya lahir dan memakai label sebagai institusi partai politik yang hanya terjebak pada pragmatisme kekuasaan untuk kekuasaan yang lebih hebat. Tapi di atas semuanya itu, kita tetap harus bisa menjaga ruang idealisme kita.